kita cuma di sini cuma mencari informasi buat untuk mencari. Pak itu. Maaf. Kenapa ya Pak? Ini ada salah satu mediator yang ada yang kerasukan. Oh, pemirsa. Kita coba ambil interaksi. Kayaknya ada satu orang lagi yang malah kerasukan ya. Mungkin ambil interaksi. Iya, ini bukan mediator, Pak, orang lain yang kerasukan. Apakah kamu dari makhluk dari Pulau Komodo ini? Kita cuma di sini bukan cuma mencari informasi, bukan benar. Kita berdamai. Kita cuma mencari informasi. Untuk berdamai. Berdamai. Kita bukan untuk berdua. Kita cuma mencari informasi. Pak, di sini apakah ada Pak, kami datang ke sini baik-baik, Pak. Baik-baik. Hanya ingin mencari informasi kenapa Bapak itu sering mengganggu warga-warga di sini. Saya pengen sajen. Maksudnya pengen sajen apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Apakah Anda asli dari Korea? Asli dari Korea. Kenapa Anda mengganggu warga Kenapa Anda mengganggu warga-warga yang sering berkunjung di daerah sini? Dan mereka merusak daerah saya. Ini wilayah yang saya. Emang kenapa? Maksudnya merusak gimana? Dia di sini cuma ada pariwisata. Maksiat di sini, maksiat. Bermaksiat gimana maksudnya? Bermaksiat gimana? Apakah dia bermesum di pulau ini? Tapi apakah dengan cara itu Bapak itu menegur orang-orang di sini, Pak? Mereka enggak ada yang datang ke sini. Jadi orang, ya. Maaf, saya cuma mencari informasi ya, Mas. Kita cuma mencari informasi. Saya di sini mau mencari informasi, Pak. Maaf. Saya enggak menantang. Maaf, Pak. Saya enggak menantang. Saya hanya ingin mencari informasi. Orang-orang di sini selalu Maaf, Pak. Itu enggak bisa dikendalikan, Pak. Jadi, sebentar, kita akan coba mengendalikan dia. Kita akan bertanya berinteraksi dengan baik-baik. Pemirsa, kayaknya ada terjadi gangguan di sini. Kenapa Anda hantunya enggak bisa mengganggu warga maksudnya berkunjung di sini? Apa alasannya yang mengganggu saya di sini? Mengganggu ketenangan saya di sini. Oh, oke. Kenapa Anda sebenarnya berwujud apa? Macan, ada. Saya berwujud naga. Naga. Asli naga Korea? Asli naga Korea. Ya, kita di sini cuma mau enggak jadi kami di sini itu hanya ingin mencari jalan lurusnya, Pak. Maksudnya jalan itu gimana maksudnya? Agar perdamaian antara warga sini. Maksudnya antara perdamaian antara warga dan makhluk asli dan makhluk ya damai di sini. Yang penting enggak, maksudnya yang penting itu agar Bapak enggak mengganggu itu gimana? Maksudnya apakah kami harus membawakan sesajen apa atau gimana gitu? Enggak, pokoknya masuk daerah saya harus sopan. Maksudnya sopan? Harus sopan. Permisi atau gimana lah. Mereka masuk dengan enggak sopan. Gimana? Perasaan tuan rumah. Baik. Baik. Ya. Ini kita mulai. Aku akan mencoba menenangkan. Kita harus menenangkan. Maaf. Apakah ada mengenal ada yang memasukkan tadi? Saya kenal. Siapa dia? Apakah teman Anda atau dia Surja? Siapa? Surja, penghuni daerah sana. Oh, penghuni daerah sana. Mau ke sini mau ngapain? Jadi kita nggak tahu dia tiba-tiba datang dan marah-marah katanya kita di sini mengganggu kita padahal di sini tujuan baik. Kalian mengganggu sekali. Alasannya mengganggu kenapa kita kan cuma berinteraksi? Bagaimana kenapa orang-orang kamu mengganggu warga-warga yang ada sekitar sini? Kita cuma mau berinteraksi bagaimana? Kenapa? Apa alasannya dan maunya gimana? Maunya gimana? Maunya sediain dulu sajen itu. Sajen apa? Padahal sajen itu enggak baik. Sajen itu buat makanan saya sehari. Apa sajennya? Ayam potong, ayam hitam. Ayam hitam. Ya. Misalkan kita mau menyediakan apa yang kamu inginkan, apa kamu mau pergi dari wilayah ini dan tidak akan berjanji tidak mengganggu lagi? Iya, saya janji pergi dari sini. Dan tidak akan mengganggu lagi? Iya. Nampaknya dia memang menginginkan sesajen, banyak sesajen yang namanya ayam potong. Ayam potong
Tapi yang asli yang berwarna hitam ya. Jadi katanya di sini itu terkenal dengan ikan ureknya, Pak. Apakah dia enggak? Ya, kan sesajen ikan urek atau gimana? Apakah udah apa namanya? Sebenarnya udah ada ya, namanya kita. Tapi Pak, saya lihat belum, Pak. Belum. Coba dilihat itu wajahnya, Pak, di yeah. sensor. Yeah. Antara mediator sama setannya itu malah jelekan mediatornya. Kegemuk juga, kompet lah. Ya bukan begitu, kita akan mencoba berintah di darah betul-betulnya. Kita nggak dia coba dari sana. Coba di itu Pak Dija, itu di sembuhin lagi. Ada apaan ya? Bicarakan. Tadi ada apaan ya? Dia sudah sadar namanya, dia sudah sadar untuk mediator. Untuk yang satunya kita akan mencoba menyadarkan. Tadi dia kabur ke sana Pak, tadi kabur ke sana. Ya coba kita akan mendengar sih. Kamu apa yang terjadi? Ya cuman pusing saya. Di sembunyi. Ya kita akan coba dengan makhluk yang satunya tadi. Ini Pak, ini tadi itu udah kembali lagi dari toilet katanya. Aduh, pusing Pak. Pusing. Ada apa Pak tadi? Ya. Apakah yang di sini kita cuma mau bertanya informasi tentang mekan japa? Enggak, tapi saya lihat-lihat wajahnya ini kayak sengkuni ya Pak. Iya, memang ini kelihatannya ya. Seperti ini. Memang kamu, apakah kamu wajah kemasukan arwah sengkuni? Ya enggak tahu tadi sih. Saya pusing. Oh, sekarang udah sembuh. Terus, tapi sekarang tahu, sembuh kayak sengkuni ya? Ya enggak juga lah. Oh, gitu. Dia sudah sadar tadi disadarkan oleh teman saya. Emang tadi ada apaan sih? Enggak, jadi kita cuma menanya ke banyak yang terkenal di sini kan, ada yang di Pulau Kumbul ini yang mana mekanik Japa, mekanik Japa itu apa? Ya, saya enggak tahu loh, tadi saya juga enggak ingat. Ya. Maaf, pemirsa mungkin untuk sekian dari Pulau Komodo ya. Dan ini yang ya sebenarnya terjadi dari pihak wilayah Komodo ini yang diinginkan cuma sesajen ya. Sesajen ayam hitam dan mekari japa. Iya Pak, sebagai ungkapan kami tim dunia lain, terima kasih. Ya kita akan bertemu di ya. Ini ada ada asin souvenir. Oh iya, terima kasih, ini kesukaan saya. Iya, ini memang soju kesukaan saya asli Korea ini. Ini kesukaan saya, ya terima kasih. Ya, yes, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ini untuk apa souvenir dari kita ya, dan ya. Terima kasih atas. Ya, terima kasih. Iya, untuk itu dukanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, sojunya itu bisa diminum. Ya, saya akan langsung minum ini. Terima langsung kasih. Habisin, langsung sekali. Langsung habisin. Iya, langsung habisin terus. Saya sangat suka sekali dengan soju. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.